Hello, hi guys. Selamat bercuti sekolah pada yang bercuti. Adik-adik kita dah bercuti. So, aku pun mengambil kesempatan bawa anak dan family lah ke satu tempat ini yang sungguh menarik. Aku rasa ini baru saja dibuka kepada pengunjung. Lokasinya tak jauh lah daripada kediaman aku dalam setengah jam ataupun 35 minit macam tu. Okay, tempatnya ialah The Acre Farm Fresh di Seri Kembangan, dalam kawasan UPM lah kalau tak silap aku. Tempat ni memang menarik, ala-ala overseas ataupun ala-ala luar negara. Tempat yang sesuai lah untuk bawa anak-anak, family bersantai, menikmati suasana sekeliling dan juga melihat haiwan ternakan, terutama lembu dan juga haiwan-haiwan lain. Dan landscape yang dihasilkan oleh pihak yang membangunkan taman ataupun tempat rekreasi ni menarik lah. Jadi puas lah kalau korang nak jalan-jalan pusing-pusing ke tempat-tempat menarik di sini. Jadi first korang masuk, korang akan nampak banyak monumen yang berbentuk lembu. Sesuai lah untuk budak-budak yang suka. Dan nanti kita boleh explore lagi banyak tempat, bermula di depan ni dengan menikmati informasi berkenaan dengan tempat ini. Tempat yang sesuailah untuk rakan-rakan kita nak pergi. Gambar lembu lah yang banyak ya. Nanti kita akan jumpa lembu yang real sekejap aja lagi. Okey, ini pun ada kaitan dengan Farm Fresh juga rasanya. Mungkin pihak Farm Fresh juga yang mengenakan ataupun membangunkan tempat ini. So, baguslah kita boleh tengok ruang informasi untuk tempat ini juga. Dan juga ada kios dan juga tempat-tempat menarik untuk anak-anak kita tengok. Informasi dan juga berkenaan dengan apa yang dipromosikan oleh pihak Farm Fresh lah ya, dalam produk mereka. Okey, jom kita layan view, bawa korang jalan-jalan sambil menikmati antara video yang sempat aku rakam sepanjang aku berada di sini sepanjang cuti sekolah. Untuk masuk ke tempat ini, bayaran untuk dewasa adalah sebanyak RM10 sahaja, kanak-kanak RM5. So aku dan isteri RM20, anak RM5, so RM25 sajalah. So banyak tempat yang korang boleh pergi dengan harga dan tiket yang boleh dibayar sebanyak RM25 untuk 3 orang ini, 2 dewasa dan seorang kanak-kanak. Korang boleh explore dan jalan sepuas hati ke kawasan garden dan juga tanaman sayur-sayuran pun ada. Ada juga korang boleh tengoklah tanaman sayur-sayuran, korang boleh pegang, korang boleh bergambar, menikmati nursery bunga-bungaan yang ada di sini. Ada juga haiwan yang yang dipamerkan di sini. Haiwan apa sikit lagi kita tengok sekarang korang layan dulu bunga-bungaan di nursery di dalam kawasan The Acre di Seri Kembangan ini. Jom kita layan dulu. Ada banyak lagi tarikan-tarikan yang lain di The Acre ni. Antara dia ni lah untuk rekreasi anak-anak kita boleh naik train. Train yang ditarik dengan kubota ataupun traktor. Boleh lah. Dan juga ni lah seperti yang aku kata tadi, korang boleh lihat haiwan yang ada.
ada di sini. Ada juga kereta kuda, kalau korang nak naik adalah bayaran dia dikenakan lah kalau nak naik kereta kuda ni. Dan ada juga beberapa kemudahan ataupun tambah nilai yang lain yang korang tak perlu bayar pun. Jadi sekejap lagi korang akan tahulah ya, untuk episod pertama ini. Ini haiwan yang bercampur dalam satu kandang ataupun satu kurungan yang besar ni. Ada ayam, ada rusa, ada haiwan-haiwan lain. Ni korang kena, ni lah, ada bayaran lah untuk naik ke kereta kuda ni. Tapi kalau ambil gambar, sekadar ambil gambar, tak ada masalah. So korang boleh tengok juga spesies-spesies ikan laga yang dipamerkan secara terbuka, tak perlu bayaran, dah masuk dalam ni. Korang boleh layan dan tengok spesies ikan yang lebih dikenali sebagai ikan laga lah kalau tempatan tu kan. So memang cantik. Aku pun terpesona melihat apa ni, ikan-ikan ni apa ni dipamerkan. Memang lawa, memang cantik. Aku suka sangat tengok dia punya kecantikan apa ni, colour dalam di badan ikan tu kan. So agak lama juga aku spend masa kat sini. Hampir dalam beberapa minit lah, kira lama jugalah sebab melihat bentuk-bentuk dan juga gaya dan juga kecantikan bentuk colour-colour ikan tu lah, corak-corak yang ada pada setiap ikan laga ni memang cantik. Tapi kalau orang tumbang panggil ikan becak, itulah dia. So lepas tu ada lagi tempat-tempat lain juga yang boleh korang kunjungi. Kat sini korang boleh tengok pelbagai jenis unggas. Kat sini ayam lah. Ada banyak jenis ayam rupanya ya. Ingatkan ayam yang biasa, ayam kampung ataupun ayam katik tu dah biasa. Rupanya ayam macam ni, tengok kaki dia penuh dengan bulu. Comel lah pula tu. Ada juga ayam yang besar kedabak tu. Kalau tengok lain, banyak lah. Aku memang suka juga tengok ayam ni sebab dulu memang bela ayam ni. Nampak jinak eh, tapi itulah dalam kurungan. So nak tengok, nak pegang tu tak dapat lah. Ni pun dah menarik. Burung merpati yang seolah-olah macam burung merak. Dan tengok tu, ayam yang diberi nama mohawk. Macam-macam. So lepas tu korang boleh tengok pusat ternakan lembu. Lembu susu kot, lembu untuk ternakan apa ni, untuk dapatkan susu lah, farm fresh kan. So korang kena lalu ni infeksi dulu, disinfeksi, dan boleh terus ke kandang lembu. Ni tengok lembunya banyak, pelbagai saiz. Korang kena tahan lah sebab bau najis lembu. Kalau tak biasa memang tutup hidung eh. Tapi macam aku dah biasa dah ya, sebab masa kecil-kecil dulu memang biasa dah bela lembu ni. So taik lembu tu macam biasa lah, cuma dah lama kita tak menghidu bau-bau yang apa, bau-bauan macam ni. So kalau korang datang sini, kalau korang beli hidu dengan baik, maknanya korang sehat lah. Maknanya korang tak ada wabak. Sesema ya. Okey baik, inilah ya, sekejap untuk melihat apa ni, keindahan dan juga suasana di dalam The Acre ni. Untuk episod kedua nanti, ada lagi episod kedua, aku akan bawa korang ada satu apa ni, perkhidmatan ataupun boleh bersia-sia menaiki kenderaan di sekitar The Acre ni. Sempatlah ya. Selepas aku pusing-pusing jalan di dalam kawasan The Acre ni, aku terus untuk naik satu train lah. Bukan train lah, dia macam satu kenderaan yang boleh kita jalan-jalan pusing kan, tanpa bayaran lah. Sekali dengan bayaran RM25 tadi. So untuk episod pertama ini saja. So terima kasih. Ini dah ke apa ni, episod yang seterusnya nanti aku akan bawa korang.
kita orang nak naik apa ni, kenderaan ni untuk episod kedua. Tunggu. Terima kasih. Jumpa lagi.